Nah, oleh karena itu, dengan ini, saya sebagai kuasa hukum daripada Bapak Muldoko, dengan ini memberikan kesempatan supaya ini fair, ya, supaya ini tidak dianggap Pak Muldoko melakukan kekuasaan, lakukan sewenang-wenang, tidak akan anti kritik. Dengan ini saya meminta memberikan kesempatan kepada ICW dan kepada EGI 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami telah berburu rente dalam peredaran Ivermectin dan terlibat dalam bisnis ekspor beras. Saya berikan kesempatan dulu. Siapa tahu dia bisa buktikan, kan? Jadi kita fair. Bahwa apabila ICW atau saudara Egi tidak dapat membuktikannya, maka klien kami menegur saudara Egi dan ICW untuk mencabut pernyataan-pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada klien kami secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik kepada klien kami satu dan lain hal untuk menghindari dan membersihkan nama baik klien kami yang sudah terlanjur tercemar.